selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kepada seluruh saudara-saudaraku umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Saya mengajak seluruh umat Islam dimanapun berada untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati gembira dan penuh syukur. Di bulan suci Ramadan ini, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh yang merupakan amrun ilahiyun, perintah ilahi, perintah Allah yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam dimanapun berada. Saya mengajak umat Islam di tanah air untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dan sekaligus menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pertolongannya yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia sehingga kita mampu melewati aneka tantangan berat yang kita hadapi selama ini. Dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia dan sama-sama kita rindukan ini, diperlukan persiapan-persiapan maksimal untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Ramadan sudah selayaknya kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan semata menahan lapar dan dahaga. Ramadan dapat melatih kecerdasan dan kearifan kita dalam memilih kebaikan dan meninggalkan keburukan. Umat yang cerdas dan bijak dalam bertindak akan menjadi umat yang memberikan solusi bagi persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Ramadan juga menjadi momentum untuk memperbaiki mentalitas kita dalam mengendalikan diri serta terus berbaik sangka terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki tahun politik, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian dan persatuan, tidak terprovokasi oleh berita-berita hoax dan adu domba, serta memegang teguh komitmen kebangsaan. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kepada seluruh saudara-saudaraku umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan inayahnya serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.